Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menunjukkan keberhasilannya melalui serangkaian prestasi yang signifikan. Salah satu pencapaian utama adalah penanganan pandemi COVID-19 yang diakui efektif dengan keputusan cepat dan kebijakan yang berbasis sains. Jawa Tengah berhasil meminimalkan dampak pandemi dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Ganjar juga membangun citra positif melalui program-program pembangunan yang inovatif, fokusnya pada sektor pendidikan dengan memperkuat infrastruktur sekolah dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi tersebut. Selain itu, Ganjar Pranowo sukses mempromosikan investasi dan pengembangan ekonomi daerah. Kebijakan pro-investasi dan pembangunan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi yang signifikan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengakuan nasional dan internasional atas kepemimpinan Ganjar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat menjadi bukti nyata kesuksesannya sebagai Gubernur Jawa Tengah.